menggunakan double strike. Sweet memberikan jaringan ke PC 1, PC 2, dan PC 3 yang beralamat IP PC 1, 192, PC 1, 68, PC 8, PC 1. PC 2 yang beralamat IP 192, PC 1, 68, PC 8, PC 2. PC 3 yang beralamat IP 192, 168, PC 8, PC 3. Router Dolph terhubung dengan router 1 menggunakan kabel cross. Router 1 yang beralamat IP gateway 192.168.11.0. Menghubungkan ke switch menggunakan kabel strike. Switch membagikan jaringan ke PC 4 yang beralamat IP 192.168.11.4. PC 5 yang beralamat IP 192.168.1.5. PC 6 yang beralamat IP 192.168.11.6. Terhubung ke router 1 menggunakan kabel cross. Kemudian router 0 menghubung ke switch menggunakan kabel strike. Switch terhubung ke komponen komputer menggunakan kabel strike. Router 1 terhubung ke switch menggunakan kabel strike. Switch terhubung ke komponen komputer menggunakan kabel strike. 192.168.8.1. Jika berhasil maka akan muncul tulisan reply. Dan jika tidak berhasil maka akan muncul tulisan request time out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.